Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku pemirsa Annaba TV rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali berjumpa melalui channel YouTube Annaba TV. Kebetulan sudah agak lama saya tidak tampil di channel kita karena kesibukan membangun pesantren Mu'allaf Annaba Center Indonesia cabang ke-6 di Bogor. Dan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin sore pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, melalui Menteri Agama Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa jatuhnya awal puasa pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Artinya hari ini merupakan hari pertama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu kami dari keluarga besar Pesantren Mu'allaf Annaba Center Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita semuanya dan juga ibadah-ibadah penyertaan lainnya. Dan mudah-mudahan melalui ibadah puasa ini dapat membentuk pribadi kita kelak menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Annaba TV rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah puasa di dalam agama Islam merupakan salah satu rukun Islam dari lima rukun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat beriman sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, sepertinya yang diwajibkan oleh Allah berpuasa hanya orang-orang khusus saja, yaitu orang-orang yang beriman saja. Tidak ada ayat yang memanggil seluruh umat manusia. Ayatnya bukan ya ayuhan nas, tidak juga ya ayyuhalladzina aslamu, wahai umat manusia, atau wahai orang-orang yang sudah masuk agama Islam. Tidak demikian ayatnya. Tapi yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika kita merasa memiliki keimanan, maka kita terpanggil dengan ayat ini. Wajib bagi kita menjalankan ibadah puasa. Dan ini merupakan momen-momen yang paling kita tunggu-tunggu bagi orang-orang yang beriman tentunya. Kita merasa bahagia, kita bergembira dengan kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Ada hadis yang dhaif yang sering disampaikan para duat kita, dan menurut para ulama hadis yang dhaif boleh dipakai untuk
ya, motivasi beramal, bukan untuk berhujjah. Dalam hadis itu adalah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dibakar neraka. Ini sebuah apresiasi, penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dia merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, kita tunaikan ibadah Ramadan ini, bukan saja melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, tapi juga kita menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah, seperti solat tarawih, tadarus Al-Quran, doa, ya, istighfar, zikir-zikir yang banyak kepada Allah, dan juga kita perbanyak bersedekah. Kalau kita bersedekah memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa itu pula. Subhanallah. Dan kami melalui channel YouTube Andabat TV, kita akan tampil selama Ramadan ini memberikan pencerahan kepada umat dengan menghadirkan para santrian, santriwan dan santriwati Mu'allaf Andabat Center Indonesia. Mereka nanti akan memberikan testimoni bagaimana mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ikuti, saksikan, ya, kegiatan kami melalui channel YouTube Andabat TV. Demikian himbauan dan ajakan kami dari Pesantren Mu'allaf Andabat Center Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang prima dan panjang umur tentunya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai jumpa pada siaran live streaming kami di channel YouTube Andabat TV. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.